Tak hanya memberi efek kepanikan bagi warga, pandemi global COVID-19 juga setidaknya memberikan berkah bagi para usaha minuman herbal. Pasalnya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari paparan virus corona dengan menjaga imun tubuh tetap sehat. Jahe merah merupakan salah satu jenis tanaman herbal yang dimanfaatkan masyarakat sebagai ramuan obat tradisional. Namun seiring dengan perkembangan kreativitas dan hadirnya inovasi baru dari para pelaku usaha, saat ini jahe merah berhasil diolah menjadi minuman sehat yang memiliki prospek bisnis cukup cerah. Kadafi, salah seorang pelaku usaha minuman jahe merah di kota Solo, Sumatera Barat ini, mengaku kalau pada masa sekarang ini permintaan bubuk jahe merah instan mengalami peningkatan. Dalam sehari, ia bisa memproduksi bubuk jahe merah hingga 30 kg. Menurut Kadafi, usaha rumahan ini baru digelutinya dalam beberapa tahun ini setelah ia resign dari tempat ia bekerja. Dalam mengolah jahe merah, ia juga mencampurkan beberapa tanaman berkhasiat seperti cengkeh, kayu manis, daun bidara, dan pandan. Selain mampu menghangatkan badan, minuman jahe merah ternyata bisa meringankan radang tenggorokan, sakit asma, melancarkan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mencegah masuk angin. Hal inilah yang menjadikan produk minuman jahe merah mulai digemari konsumen dan menjadi peluang usaha baru yang menjanjikan untung besar bagi para pelakunya. Ini udah 3 tahun. Terus pangsa pasar seperti apa itu, Pak? Kita ini sistemnya sistem reseller atau agen, tapi sebelumnya kita door to door, kantor ke kantor, sekolah-sekolah kita masukin juga. Terus itu untuk sekali olah berapa kilo, Pak, jahe? Untuk sekali produksi kita 10 kilo. Dalam sehari bisa berapa kilo? 30 kilo dalam sehari. Pangsa pasar terbesar kemana? Untuk sekarang yang paling besar masih Sumatera Barat. Untuk daerah lain? Ya, untuk daerah lain setelah Sumatera Barat itu Provinsi Riau, Pekanbaru. Dari Solo, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan.